Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin bin Awang, 56 tahun daripada Jengkau, Pahang. Batu Karang. Saya berumur 40 tahun. Sakit tu macam mana banyak? Sakit batu karang ni sampai menunggik kan? Sampai menunggik? Menunggik. Ah, namanya menunggik ah, sakit memanglah, dia. Memanglah sakit tak okay. Tinggal lah. Jadi ah, sakit masalah batu karang ni, okey, bila doktor sahkan tu? Bila? Doktor sah daripada umur 40 lah. Umur saya 40. Tapi saya buat tak tahu je benda tu sakit jarang-jarang lah. Lepas saya dah jadi batu karang, saya dah jadi, habis umur dah 50 tahun, dia sudah jadi gout. Dia oh, pergi urin okay, asid tinggi ya. Okey. Urin asid tinggi. Mungkinlah doktor cakap bila asal batu karang. Batu karang menjadikan gout urin asid tinggi. Okey. Sampai 850. Jadi dia sakit gout ni kalau dia datang tu, kalau kena kena kain ke kenapa sakit tak? Ah, tak, tak kena kain lah. Jatuh ayak setitik pun tak sakit. Ah, tak. Ah, memanglah. Okey. Jadi selepas dalam keadaan ni dah macam-macam ubat tak? Macam-macam ubat makan lah. Ubat ubat hospital aja. Ubat hospital, makan ubat tahan. Memanglah ubat tahan sakit tu baik. Baik 2 hari, 3 hari. Duduk seminggu jadi pula. Oh, okey. Tak boleh berjalan. Daripada tu, dah saya makan SME ni umur lebih, lebih umur saya 50 tahun lah. Oh, okey. Ha, lebih kurang bulan 8. Dalam bulan 8, 09. Okay. Saya bermula makan. Okey, jadi makan produk SME ni apa yang... dia mesti ada tindak balas lah. Dia berdenyut-denyut. Tindak balas tu maksudnya dia sakit lah, tadi tambah sakit. Bertambah sakit lagi? Bertambah sakit. Jadi makan berapa biji? Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Atakadi. Atakadi. Atakadi pun 2 biji juga? Ha, 2 biji juga. Okey, jadi SNI 2 biji pagi dengan malam. Atakadi 2 biji pagi, 2 biji malam. Malam ha. Okey, dalam dalam tempoh berapa lama di mana nampak perubahan dia? Dia lebih kurang seminggu. Seminggu. Jadi ha, saya dengar ada batu karang tu keluar ke? Batu karang pun keluar. Gout pun bertambah kurang lah. Jadi sekarang ni masalah batu karang dengan gout sekarang ni macam gout sekarang dah dah berapa lama tak kena dah? Dia lebih kurang dah berkurang lah, dia tak 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 kena macam dulu lah. Tak macam dulu dah, dah kurang lah. Berkurangan lah. Berkurangan lah. Dah makan dah 6